Hello guys, welcome back to my channel. Gimana kabar-kabarnya sobat teknisi semua? Lancar-lancar kah servisan kita ini hari, rame servisannya sahabat-sahabat teknisi? Semoga lancar-lancar saja ya. Oke guys, di sini saya akan meng-share ya. Share tools untuk khusus unlock bootloader dan disable mi akun. Ini tools berlaku untuk khusus chipset Qualcomm ya. Jika pun bisa digunakan di chipset MediaTek, dia hanya via fastboot mode ya. Untuk tools ini kita unlock bootloadernya sangat instan guys ya. Jadi teman-teman bisa apa ya, cukup USB only ya. Colok mak jeblus ya, langsung done ya. Ini guys ya, di sini yang atas ini unlock bootloader EDL mode ya, yang atas ya. Tuh tab menu atas ini ya. Unlock bootloader ini via EDL mode ya, via test point ya. Teman-teman harus bongkar mesinnya dan shortkan kedua titik pinnya ya. Dan yang tip kedua ini fastboot to unlock bootloader ya. Ini harus masuk ke mode fastboot ya untuk mengunlock bootloadernya. Ini berlaku untuk Xiaomi, Redmi, Poco, Mi ya. Ya ini untuk disable micro ya. Reboot to EDL. Ini disable mi akun ya. Dan untuk UBL-nya di sini pun sangat instan ya guys ya. Ini bisa juga digunakan untuk flash ya, untuk mau flash Xiaomi, Redmi, Poco, Mi ya. Di sini kita tinggal load file firmware-nya ya. Lalu kita klik flash ya. Dengan mode fastboot ataupun mode EDL ya, mode EDL test point ya. Kalau fungsinya semua serba instan guys ya, simple, kecil tapi manfaatnya luar biasa nih toolnya ya. Lumayan lah buat bantu-bantu teman-teman teknisi semua ya. Oh iya, buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Gadget in Mobile, jangan lupa bantu supportnya ya. Like dan subscribe biar saya lebih semangat lagi berbagi tool-tool free ya buat teman-teman teknisi pemula. Bisa kita bayangkan ini guys, kecil mungil ya, tapi manfaatnya luar biasa. Dan di sini juga teman-teman bisa gunakan secara offline dan online ya. Ini free guys ya, bisa teman-teman gunakan. Bisa teman-teman gunakan secara cuma-cuma ya. Makanya support terus channel ini. Jangan lupa subscribe-nya, klik loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi di saat saya selalu upload video-video terbaru ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman teknisi semua. Untuk link downloadnya nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya, cari aja di deskripsi, scroll ke bawah ya. Perlu teman ketahui ya, ini berlaku untuk chipset Qualcomm ya. Kalaupun dia berlaku untuk chipset MediaTek, dia hanya via fastboot mode ya. Untuk chipset MediaTek hanya melalui fastboot mode ya. Kalau ini berlaku hanya untuk perangkat Xiaomi ya, perangkat Xiaomi, Redmi, Poco, Mi ya. Kalau versi MIUI-nya jangan ditanya lagi ya guys, sampai versi MIUI 13 pun ini support ya, karena sudah terbypass out-nya ya, di dalam sudah tertanam out bypass ya, file out bypass. Bisa teman-teman gunakan online ataupun offline ya.
Sangat luar binasa nih. Seger ya guys. Mantap jiwa. Ya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.